one step at a time gitu lah ya. Langkah demi selangkah ya. Ya memang salah satu prioriti ialah untuk kita meminda peraturan mesyuarat. Setakat ini peraturan mesyuarat tidak membenarkan proceeding dianggap sebagai proceeding terbuka sehingga ke tahap laporan dibentangkan di parlimen. Kita sedang memikirkan cara yang terbaik. Sama ada dianggap sebagai premis terbuka sehingga ditutup atau ditutup sehingga terbuka. Kalau kita melihat apa yang berlaku di luar negeri pun, tak semua bukan sama, tak sama. Jadi kita mesti memilih apakah yang paling sesuai untuk Malaysia.